apakah nanti ada antisipasi dari Pak Dadim sendiri? Baik, barusan kita melaksanakan jalur bisa program kami ya, para bakti sosial UTT ini ke 74 ini kami menggandeng para relawan dan dari Yayasan Aura Waskase untuk merawat ODGJ yang ada di Cianjur. Saya lihat ODGJ di Cianjur ini memang diduga itu dikirim dari luar daerah. Oleh karena itu kami akan mengantisipasi, kami bekerjasama dengan dinas sosial akan membina data-data di daerah lain sehingga apabila nanti di daerah lain berkurang, kurangnya kemana, apabila di Cianjur ya nanti kita akan proses lebih lanjut. Sehingga kita tidak hanya bersifat di Cianjur saja, tapi ya mungkin sebilah Jabar atau DKI nanti kita akan menggandeng dinas sosial tentunya sehingga orang-orang yang sudah terdata ini tidak dikirim ke Cianjur. Nah ini akan juga memberatkan pemerintah Kota Cianjur sendiri. Apakah hanya hari ini aja untuk Pak Dandim? Tidak, ini akan berjalan terus. Kebetulan hari ini adalah launching atas kerjasama kami dan para stakeholder yang ada di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya nanti kita akan berjalan terus dan kerjasama ini akan berlanjut. Perawatan sampai nanti dari yayasan dinyatakan sehat akan dikembalikan ke pihak keluarga. Rahasianya di titik mana? Ini rahasianya untuk ini di seluruh pusat-pusat perbelanjaan, pasar, kemudian di jalan-jalan di seluruh kota. Perbatasan juga sepanjang Kabupaten Cianjur sudah, di daerah-daerah juga dilaksanakan.